Halo bosku, jumpa lagi dengan Swan Tutorial Channel. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mengompres file PDF atau mengurangi ukuran file PDF yang ukurannya terlalu besar dan kita kurangi menjadi yang lebih kecil. Baik, saya langsung saja ke tutorialnya. Langkah pertama, kita harus terhubung dengan jaringan WiFi. Tahap selanjutnya, kita cari file PDF ini yang mempunyai file PDF seperti ini ya. Bisa dicontoh. Saya akan mengetahui dulu ukuran file PDF ini. Klik kanan dan pilih di sini properties. Di sini file PDF mempunyai ukuran size-nya 453 kilobyte ya. Atau 453 KB. Nah, saya akan mengurangi ukuran tersebut ke yang lebih kecil ya, sehingga file ini juga tidak pecah dan tidak buram. Caranya cukup mudah. Kita close lagi ini. Kita gunakan di sini Google Chrome. Kita buka Google Chrome. Di sini kita ketik, lagi-lagi kita ketik I love PDF. Jadi setelah itu kita enter. Setelah itu pilih di bagian yang pertama ini. Setelah tampilan seperti ini, silakan kita klik di sini di bagian kompres PDF ya, kita cari. Jika tidak ada di halaman ini, kita bisa pilih di bagian ini All PDF Tool ya. Setelah itu kita cari di sini kompres PDF. Ini ya, kompres PDF, kita klik. Nah, muncul tampilan seperti ini, kompres PDF file. Setelah itu kita select PDF file. Cari file PDF yang ada di laptop kita yang ingin kita kurangi ukuran file tersebut. Setelah itu kita open. Setelah itu di sini ada pilihan compression level. Apakah kita menggunakan level yang lebih rendah ini? Level yang lebih sedang dan level yang lebih tinggi. Kita gunakan level yang lebih sedang saja ya. Good quality, sehingga ukurannya berkurang dan kualitasnya tetap tidak mengurangi kualitas dan tidak filenya tidak akan kabur ya. Setelah itu kita pilih di sini compress PDF. Tunggu beberapa saat sehingga tampilan seperti ini. Silakan klik di bagian ini download compressed PDF. Filenya sudah terdownload di sini ya. Nah, tahap selanjutnya kita bisa close browser kita. Setelah itu kita cari file PDF di menu download ini ya, file PDF-nya. Selanjutnya kita akan mengetahui ukuran file PDF-nya. Klik kanan dan pilih di sini properties. Di sini file PDF-nya dengan ukuran 94,4 kilobyte ya. Yang awalnya 543 kilobyte menjadi 94,4 kilobyte ya. Filenya sangat jauh berkurang ya. Coba kita buka bagaimana isi filenya. Nah, isi filenya seperti ini ya. Dia tidak tetap utuh dan tidak merusak file, dan kualitas filenya juga lebih jelas ya. Jadi kita close. Nah, mungkin itu tutorial singkat yang saya berikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Jika suka, silakan subscribe. Terima kasih.